dalam sesi terakhir saya cerita pentingnya pembanding. Imam Rafi'i itu yang ngarang kitab Muharrar. Kitab Muharrar ini adalah ringkasan dari kitab Al-Wasit. Al-Wasit itu karangannya Imam Ghazali. Al-Wasit sendiri ini khas ngaji NU, karena NU maknanya Nahdlatul Ulama, gerakan para ulama. Jadi kalau enggak ngerti alim-alim seperti itu ya ada NU. Sebenarnya sampai itu pasnya Nahdlatul Ummah, gerakan umat. Tapi kan sudah jadi partai politik Nahdlatul Ummah. Karena yang katakan NU itu Nahdlatul Ulama, gerakannya para ulama. Imam Rafi'i itu berpendapat sujud itu cukup pakai baduk, pakai jidat. Itu dalam kitab Muharrar. Wal asoh anna sujud yasihu mu cukup biwat iljabah. Ketika Imam Nawawi mentaseh kitab Muharrar namanya Minhajut Thalibin, itu mengkritik Imam Rafi'i, kata beliau sujud itu untuk sah harus melibatkan 7 anggota karena berdasar hadis umirtu an asjuda ala sapati a'zumin, yaitu aljabha wal yaden warubaten wal kodamen, yaitu jabha 2 tangan, 2 lutut dan 2 kodamen. Akhirnya saya ngecek di kitab asli Imam Rafi'i termasuk Ashabu Tarjih dan Imam Nawawi, dua orang ini khilaf. Kan gak mungkin kita sebagai musohehnya, karena yang khilaf ini dua ulama besar, satu Imam Rafi'i, satu Imam siapa? Nawawi. Kita tidak bisa yang ikuti Fathul Mu'in yang mengatakan idah talafan Nawawi war Rafi'i kudima Nawawi, tidak bisa, karena Imam Nawawi ini sering nginduk sama kitabnya Imam Rafi'i, karena senior Imam Rafi'i. Setelah saya cek di kitab Om, kitab asli Mamba, ya, satu sumbernya semua mazhab apa? Syafi'i. Ternyata Imam Syafi'i nak ngedikan hanya begini. Wa uhibbu, saya suka setiap orang Islam sujud itu melibatkan 7 anggota karena itu aman, pasti sah. Tapi wayah tamilu, kata beliau, tapi mungkin saja sujud hanya wat'ul jabah itu sah. Kenapa? Kata Imam Syafi'i liqaulihi sallallahu alaihi wasallam atau li du'aihi apa sallallahu alaihi wasallam fi sujud sajadalaka wajhi wa sam'i wa basari. Nabi ketika sujud itu hanya ngat berdoa, ya Allah sujud kepada engkau wajhi wa sam'i wa basari. Nabi tidak menyebut wa yadi wa rukbati wa qadami. Sehingga saya berkali-kali benar kata Gus, saya ini pembela umat sing sujute pitung anggota yo tak lem pantes dadi rois surya. Yang sujute bathuk tok yo tetep sah ngikuti madhabnya Imam Rafi'i. Meskipun itu tidak saya anjurkan. Tentu tidak saya anjurkan. Alasannya Imam Syafi'i tadi, Rasulullah pernah berdoa dengan kata-kata sajadalaka wajhi, bukan diteruskan wa yadi wa rukbati wa qadami. Sehingga fal khilaf huna bakin ala khiddati, kalau dalam bahasa fikih. Khilaf biar tetap sesuai aturan khilaf masing-masing. Enggak perlu kamu menggugurkan pendapat Rafi'i yang mengesahkan sujud hanya pakai jabah. Ini penting karena tadi seperti saya katakan, yang sujud anggota pitu ya masuk swarga mergo pintere. Sing nganggo bathuk tok yo mbus swarga mergo gobloke tadi, karena aksaru ahlil jannah al-bulugh. Nah ini madhab saya. Jadi saya itu ingin umat Islam itu baik-baik saja. Ya, karena tidak mungkin lah kita tidak bela Islam di zaman akhir, tidak mungkin kan tadi kubu sebelah kampanyenya sudah seperti itu. Kalau kita ngomong ikhtiyat, kiai ramesti mlebu swarga, sing salat ngethuk ramesti husnul khotimah, wah kan jadi repot. Saya ini pengagum teori ikhlas. Dilatih bil ilmi, saya ulang lagi, dilatih bil ilmi. Saya ini malu. Malunya tadi, saya mengatakan satu tambah satu dua, itu meskipun tidak ada yang memberi hadiah, tetap saya katakan dua. Saya mengatakan air itu dingin, tidak ada yang ngasih hadiah, saya akan bilang kalau air itu dingin, kalau api itu panas. Untuk hakikat-hakikat seperti itu saja, saya jujur tanpa ingin imbalan. Tapi ketika hakikat mengenai Allah, kok saya minta imbalan surga dan neraka, ini apa-apaan? Kira-kira gitulah, rois surya macam apa gitu. Ya, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi adada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi adada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi adada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi adada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi adada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi adada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata